kasut-kasut running anta jarang menghampakan, terutamanya tahun 2022 ini. Kali ini, satu lagi kasut running carbon plate. Semakin berdebar rasanya. Warna nampak merecik, desain sangat agresif. Jom kita sama-sama sarung kasut ini, ikat tali kasut dan review bersama-sama. Assalamualaikum, welcome back to Al Rumi Channel. Welcome back sekali lagi Anta Malaysia. Anda boleh terus pergi ke Instagram Anta Malaysia. Seperti yang dijanji, satu bulan satu kasut selama 12 bulan. Ini kasut yang kelima dari Anta Malaysia. Terima kasih Anta Malaysia. Kasut ini kategori kasut racing training. Maknanya, jadi sebelum marathon tu anda boleh gunakan yang fine tune dan mungkin boleh guna untuk racing marathon. Dan dia punya selling point dia dekat sini adalah top midsole tag. Sekejap lagi kita dive in. Apa dia top midsole tag? Apa benda yang dikatakan sangat point daripada Anta Malaysia? Harga dia, yes. Harga dia, kalau kasut marathon saya rasa antara yang termurah sekali. RM429. Mana anda nak beli, anda pergilah ke mana-mana outlet-outlet Anta. Ada kat Wan Utama, ada dekat Pavilion IOI, dekat Lotte. Banyak. Kalau yang dekat GPO, JPO tu, itu untuk yang discount punya, yang murah punya, yang sikit outdated. Dan gila murah, memang murah. Sebab anda setia menonton semua review-review saya, especially daripada Anta Malaysia. Kali ini saya nak beri free giveaway percuma kepada penonton-penonton yang setia, dan sebagai tanda appreciation saya, anda akan menerima sepasang stokin dari Anta Malaysia bernilai RM35. Macam mana anda nak menang? Simple saja. Dekat video ini, tinggalkan komen Anta Rumi. Saya tulis kat bawah ni kan. Okay. Anta Rumi. Dan nanti anda tunjuk saja kat mana-mana outlet anda yang nak pergi. Komen anda tu, free sepasang stokin anda. Promotion dia dari 15 Julai, tarikh video ini, hingga 28 Julai. Sukanya. Kalau saya lah. Sekarang juga saya boleh tinggalkan komen tu. Tetapi, tinggal komen juga. Sebelum kita nak review kasut ni, on point tak on point, macam biasa. Don't wait long. Apa dia? Yes. Come on everyone. Make some noise. Subscribe. Thank you. Saya pernah berulang-ulang kali katakan kenapa saya sangat suka review kasut-kasut Anta ni. Dua sebab saja. Pertamanya, saya suka dia punya quality, finishing dia sangat kemas, sangat high quality, dan harga dia. Serius, semua harga dia sangat mampu milik. Kasut-kasut sebelumnya harga 200, 300, selalu kasut-kasut marathon 1000, paling murah pun 800, ini 400. First impression saya, kasut Anta ni kalau anda perasan kebanyakan color-color dia macam agak dull lah. Banyak putih, hitam, sebab kasut Anta ni brand yang besar di China. Orang China maybe suka color-color tu. Tapi apabila saya tengok color ni, macam color C202 flashlight ni, dia color hijau fluorescent. Logo kat sini, ada strap kat sini. Saya tengok sangat mengecik. Dia buat toner putih. Inilah bro, betul-betul kasut marathon, kasut racing kan. Bahulah mecik mantul. Jadi orang kata tengok je wow. Kemudian saya tengok material dia lain daripada yang sebelum-sebelum ni, memang nampak premium. Dengan harga RM400 nampak premium. Yang paling best, berat dia 260 gram. Kaki saya US 11. Anything bawah 300 gram pada saya ringan. Okay, boleh lawan ringannya. Flashlight ni memang dia memang fokus untuk ringan. Dia 225 gram. Yang C202 tu pun ringan, 225 gram. Tapi kena ingat, ni kasut yang berbeza. Ini kasut speed. Distance dia berbeza. Yang ni untuk distance yang lebih. Kemudian heel drop dia, yang belakang ni 34mm. Drop 8mm. Wah, drop 8mm ni dia agresif tau. So maknanya memang kasut nak berdesup tau. Kasut laju. So kita tengok kejap lagi, betul ke sesuai ke tak 8mm ni. Apa dia, saya sangat impressed. Saya rasa macam jenis-jenis Flyknit pun ada. Sikit-sikit engineering mesh pun ada. Tapi dia kata VAM. So saya rasa ini mixture antara kedua-keduanya, memang nampak best. Dia breathable, sangat lembut. Dia punya rongga dia kan, dia susun cantik. Tempat-tempat yang hotspot tu dia lebihkan. Tempat-tempat dia perlu untuk protection, dia kurangkan. Jadi dia susun dengan tumpatan yang berbeza. Kemudian ada dia punya strike logo kat sini. Dan tali dia Anta jarang mengecewakan. Racing dia saya tak pernah ada problem. Kemudian kita tengok dia punya tang dia. Dia ni tipis, one layer, tapi ada macam padding getah kat sini. Memang sedap. So bila anda nak pakai, anda tarik, dalam tu ada kain untuk fitting, nak bagi dia sedap bila anda tarik. So midfoot cage memang okey. Tetapi masa saya nak fitting, ini saja isu dia. Saya rasa macam tak boleh masuk kasut dia.
alat-alat kasut macam kasut premium Nike Alphafly. Okay, tetapi bila dah sarung, sedap. Tapi kalau dia nak bagus lagi, dia bagi pull tab sebab nak masuk agak susah. Saya kena buka banyak sikit lacing. Tapi dia masuk tak ada masalah. Tak rasa ketat. Dia nampak narrow sikit lah. Tapi bila pakai, sedap. Fitting dia true to size. Tak ada problem. Kemudian anda tengok dia punya heel counter. Nampak racing campur conventional. Tak tipis, tak tebal. Okay, padding dia cantik. Dengan harga RM400 macam ni, no problem, no issue. Kemudian, hantar mana-mana kasut dia nak bagi protection. Walaupun kasut ni kasut neutral, dia still nak bagi protection. Anda tengok. So, pada saya overall, apa dia? Kalau 10 dengan segmen macam ni, boleh bagilah 8-8.5. Saya rasa sangat menarik yang buat saya suka. Seterusnya, kita pergi midsole. Part yang sangat menarik lah. Midsole dia, dia gunakan EVA foam. Tetapi, saya nampak macam ala-ala styrofoam pun ada. Okay, Nitro H. Nitro H ni kalau E202 ni, dipanggil nitrogen. Adakah dia jenis yang sama atau berlainan? Saya rasa sama. Ni nitrogen, nitrogen H. Dia ringan. Dia dipanggil teknologi nylon elastometric embryo foaming technology. Dia sangat elastik, sangat kenyal, sangat ringan dan sangat durable. Berbanding dengan yang ni, kalau flashlight ni, dia bagi go zone berbeza dengan flashlight. Dia ada kombinasi. Sebab tu dia ringan dan lembut. Yang ni dia ringan dan ada dense sikit. Memang untuk kasut-kasut lari jauh lah. Dia nak ringan tapi dia nak protection, dia nak rigidity tu nak kena ada juga. Kemudian kasut ni ada carbon plate ke tak? Untuk kasut carbon plate, biasa dia taruh kat dalam. Tapi dia panggil Gozo. Dia adalah plate macam sistem torsion pun ada, sistem stability pun ada. Dia punya function sama seperti carbon plate. Tapi dia macam nylon plate lah. Bukan besi tapi dia plastik yang sangat elastik. Tapi dia taruh kat luar. Tapi yang penting dia taruh kat luar ke dalam. Dan dia taruh kat luar ni maybe ada sebab designer hantar. So kita buat band test terus . Okey. Memang ada propulsion effect dia. Effect seperti carbon plate tetapi dekat luar. Kemudian terus kepada outsole, granulated rubber. Rubber yang bercampur-campur, rubber yang ada traction. Kalau kita tengok ni macam traction dia macam tayar lah. Macam kita kebal punya tayar lah. Anda tengok dia bergigi-gigi kat sini. Kemudian dia bagi protection kat sini. Ini memang akan tahan lama lah kat bahagian sini . Kemudian ozone plate tu dia tahu kat tengah sini. So maknanya layer yang anda akan landing tu nanti, dia sama saja kan. Rubber ni dapat dikurangkan sikit kan. Dia agak ringan sikit. Rubber ni of course lah dia nak bagi durable. Maybe akan rasa sedikit hard. Pasal rubber dia macam tebal sikit. Antara durable dengan plushness. Kedua-dua tu dia ambil jalan tengah lah. Okay, dan nampak macam menarik. Design dia lain daripada lain lah. Saya sempat test run 15 km. Terus buat long run. Balik pada cuti tengah ni tu kan. Okay, bila saya buat test run, the first 5 km tu saya stop. Sebab saya rasa kaki kiri ni, bukan kanan, kiri saya ni, kat sini rasa macam ada hot spot sikit. Saya stop, saya adjust lacing, saya longgarkan, dia okey selepas tu. Tapi long run tu, saya lari memang pace yang slow lah, pace mouth saya. Jadi saya tak test lari yang laju. Apa yang saya dapat simpulkan, saya punya feeling tu, dia punya feeling tu rasa dia punya midsole dia, pertamanya dia punya holding lockdown memang cantik. Kemudian feeling dia kat sini, banyak rasa midfoot lah. Kat jalan tu nampak tak? Terasa bunyi kan? Bunyi plate ni kadang-kadang terasa. Kawasan yang kurang rata tu kan. Dia sebenarnya dia nak promote larian midfoot. Lebih banyak midfoot dia nak promote. Sebab tu dia bagi plate macam ni. Kata bila dia betulkan nampak. Okay. Dia nak bagi banyak kat midfoot seterusnya ke depan. Dia ada sebab. Tujuan kasut-kasut macam ni dia design supaya kaki anda bukan saja boleh perform, dia boleh protect dan mengurangkan soreness. Jadi itu maybe dia punya idea smartnya hantar kat sini kan. Sesuatu yang baru, still boleh explore dan macam menarik. Dan saya rasa kasut ni ada break-in selepas 10 km baru rasa dia punya break-in. Kasut ni ada break-in, tak seperti kasut-kasut lain dan harga pun RM400 ya brother. So it's okay je kasut-kasut ni. So memang puas hati. Kita terus pergi kepada apa yang saya suka lah. Apa yang saya suka saya dah sebutkan tadi. Saya suka design dia, apa dia. Color dia mengecik, nampak premium dengan harga macam ni. Kemudian saya suka kasut ni ringan RM260 tapi kalau rubberized ni ataupun plate ni dia ganti carbon plate, lagi ringan. And of course, kasut-kasut hantar ni tak ada sebab saya tak suka harga dia. Harga RM400 lebih, silap-silap dalam 2-3 bulan lagi ada diskaun lagi. So pada saya harga dia tak boleh lawan lah. Brand-brand quality premium macam ni dengan harga macam ni. Untuk kasut marathon, nampak memang kasut-kasut racing. Design dia menarik, tak nampak terlalu konvensional. Saya tak suka satu je. Kasut ini sebab saya rasa ada macam sedikit tight dekat belah kaki kiri. Kanan okey pula, tu pelik. Biasa kaki kanan saya lagi besar. Dia punya size patutnya kalau ada wide lagi better. Saya tak advise anda up half size atau one size. Sebab size dia tak adalah ketat sangat, tak adalah teruk sangat. Cuma maybe kalau dia ada wide,
dia akan better sebab kita nak handle kat bahagian midfoot cage ni dan tak berapa obvious lah. So kalau anda tanya kasut ni untuk siapa, kasut ini sebenarnya kalau saya, saya guna untuk daily training, nak jadi long run pun boleh, nak lari tempo run pun boleh, bukan kasut marathon. Tapi siapa-siapa nak lari marathon, okey je kasut ni. Marathon confirm okey, dia tengah-tengah, nak racing boleh, nak training boleh. So tak ada masalah kasut-kasut macam ni, dia hampir kepada versatility dan simplicity. Dan seperti biasa kasut ni apa dia? Yes, confirm on point. Suka sangat kasut Hunter Mac 2.0 ini. Dan siapa-siapa yang dah tonton ni, cuba anda try pergi outlet dia, try test sarung dulu, nak rasa feeling dia. Lepas tu dah pakai, saya mesti tak menyesal. Direkomen oleh Al Rumi. Alright, alright, alright. Jadi last sekali saya nak shout out sekali lagi pada Anta. Setiap kali saya ambil kasut, dia mesti bagi baju sepersalinan. Dia bagi saya baju yang sangat cantik ni, tapi dia bukan sekadar cantik. Anta A Chill Torch. Dia lain sikit. Sebenarnya dia dry fit, tapi nampak macam baju jalan. Bila berpuluh, okey sangat. Cutting cantik. Okay. Ada logo dan dia ada cooling effect. Baju ni cantik sangat. Saya ucap terima kasih kepada Anta Malaysia. Dan terima kasih dan tahniah kerana anda berjaya tonton sampai habis. Kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen. Apa pandangan anda terhadap kasut Anta Mac 2.0 ini? Dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebarkan kebaikan. Stay healthy. Keep fit and keep running. Assalamualaikum.